Beliau ini lahir tahun 1899. Memang di Aceh saat itu adalah saat penjajahan Belanda. Saat penjajahan. Dan ditulis, dikisahkan beliau ini sudah mulai ikut dalam latihan jihad, dalam kegiatan jihad, sejak tahun 1913. Berarti umur beliau pada itu 14 tahun. Orang tua beliau memang imam, disebut Imam Bere. Imam ni Bere. Berarti beliau anak ulama, anak orang alim. Maka beliau diantarkan ke pondok untuk mendalami ilmu. Nah, keunikan beliau masih muda sekali, umur 14. Semangat jihad sudah ada sejak umur 14. Biasa umur 14 ini orang masih belum punya satu kepastian, belum punya satu bentuk cita-cita yang jelas, dan belum perhatian untuk urusan besar itu seperti urusan jihad. Masih anak muda, masih ya puber, zaman puberitas. Jarang orang yang punya perhatian untuk jihad dengan usia-usia seperti itu. Tapi beliau sudah aktif dalam kegiatan jihad umur 14 tahun. Nah, karena umur yang terlalu dini ikut, maka jiwa semangat jihad dalam diri beliau itu murni, terbentuk dalam masyarakat, bukan dipaksa. Dia lahir dalam rahim perjuangan masyarakat, dan semangat jihad itu terbentuk secara alami, bukan dipaksa, bukan diiming-iming, bukan dengan sesuatu gerakan yang direncanakan. Memang terikut sendiri dalam ruh jihad, dalam diri tumbuh. Karena saat itu Aceh sedang melawan penjajahan Belanda. Nah, jadi beliau memang aktif. Aktif berjuang sampai tahun 49. Sampai 49, berapa lama? Tahun 1913. Sampai 49. Berjuang. Nah, kalau orang kira sebut jihad setelah Indonesia Amerika mungkin menganggap pemberontak atau tidak perlu lagi. Tapi ketika dijajah Belanda, dijajah Jepang. Kita mulai dari kepemimpinan beliau dari memimpin PUSA. PUSA itu organisasi ulama. Dan tidak mungkin sebuah organisasi ulama yang begitu megah dipimpin oleh orang yang bukan ulama, yang tidak punya ilmu keagamaan. Maka ketika beliau dipilih secara aklamasi menjadi ketua PUSA pada waktu itu, dan tiada saingan. Tiada saingan, langsung orang ramai menunjuk beliau jadi ketua PUSA. Karena ilmu yang dimiliki oleh beliau itu memang memadai untuk seorang ulama. Lalu awalnya PUSA itu didirikan untuk mengemaskini, untuk memodernisasikan pendidikan di Aceh, dan juga untuk mempersatukan pemahaman para ulama agar beribadah sesuai sunnah. Namun ketika Indonesia sudah berhadapan dengan penjajahan, PUSA yang dipimpin oleh beliau itu juga ikut cemberung dalam pergerakan. Disinilah beliau mulai masuk untuk di medan politik, untuk membebaskan agama Islam, untuk membebaskan negara, dan untuk membebaskan bangsa dari ancaman Kristiani penjajah Belanda. Terpadulah di sini sosok Tengku Muhammad Dobre sebagai seorang ulama dan sosok Tengku Muhammad Dobre sebagai pemimpin atau umara. Dan kalau beliau bukan seorang pemimpin, tidak mungkin Muhammad Hatta selaku wakil presiden pada waktu itu atas restu Presiden Soekarno memberikan mandan kepada beliau untuk menjadi gubernur militer untuk wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo
tahun 1947 sampai 1949. Ini membuktikan bahwa Tengku Muhammad Dobre beranjak dari konsep pendidikan, konsep pembebasan ummah sebagai seorang ulama, sampai kepada pembebasan negara dan bangsa dari penjajahan dalam konteks kepemimpinan negara dan bangsa. Dan keberadaan Muhammad Dobre sangat bermanfaat bagi negara, sangat bermanfaat bagi bangsa dan juga untuk agama Islam. Ketika beliau menjadi gubernur militer, beliau sudah pernah mempersatukan laskar-laskar rakyat menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Padahal sebelumnya sudah diberikan wewenang kepada orang lain untuk mempersatukan, tidak mampu dipersatukan. Beliau mampu mempersatukan laskar-laskar rakyat di wilayah wewenang beliau, Aceh, Langkat dan Ternakara, sehingga semuanya melepaskan senjata, menyerahkan senjata dan bergabung dalam TNI. Sebelumnya TNI tidak ada, yang ada laskar rakyat di berbagai tempat. Saya pernah sekali dibawa sama ibu saya waktu Kongres Pusat. Pusat itu persatuan ulama seluruh Aceh. Itu saya kagum beliau bisa antara ulama dengan ulama kayak adik abang, adik anak-anaknya juga kayak gitu. Nah, itu cara dulu gitu. Jadi kalau cara sekarang kayaknya terjadi gap antara orang besar dengan orang kecil. Kalau dulu enggak. Nah, seperti saya misalnya sama Abu Lampu, Abu Indrapuri. Nah, itu kan cuma orang tua yang kawan. Tetapi saya sama anak-anak beliau seperti abang sendiri atau adik sendiri. Gitu. Itu yang saya heran sekali sekarang enggak ada kayak gitu. Anak saya ya anak saya. Dengan anak kawan-kawan saya enggak ada kayak adik abang itu enggak ada. Jauh sekali beda cara dulu, cara sekarang. Itu kagum sekali saya lihat. Dah macam mana caranya itu bisa menyatu. Saya sangat terkesan kepada beliau. Karena kami semua dilarang memakai yang bukan punya beliau. Seperti listrik, bukan punya beliau itu. Kerja baru dapat listrik, jadi listrik dipakai hanya keperluan saja. Mau belajar, pakai listrik. Lalu itu matiin. Jangan pakai sampai pagi. Nah, mobil, enggak pernah kami naik mobil. Padahal 4 mobil di rumah itu. Orang tuamu enggak sanggup beli mobil. Jadi enggak boleh kami naik mobil. Itu sangat terkesan. Udah itu kalau makan, bikin irigasi. Karena saya senang saya lihat beliau bikin irigasi Payarauh. Nginap saya semalam di situ. Kasiannya, pintunya kurang kuat. Dah insinyur mana dia beli. Padahal Abu suka insinyur Stami. Yang datang lain. Kurang kuat. Karena bendungan itu kelilingnya gunung. Jadi airnya banyak ketampung. Pecah itu. Kasihan sekali. Padahal beliau bikin dengan orang kampung. Udah itu baru dibikin dikasih ke kampung-kampung gitu. Nah, waktu itu datang datang Menteri Agama. Dia tinggal di rumah bupati. Suruh orang ngambil Abu. Karena mau ketemu sama Menteri Agama. Abu menjawab itu yang saya senang sekali. Siapa mau ketemu saya di sini. Silakan. Saya tidak menolak siapa saja yang ketemu. Nah, datang Menteri Agama ke lokasi situ.
terus diajak, ayo kita turun sama-sama ini angkat tanah ini, supaya selokan ini tidak sempit. Ini pinggir-pinggir ini kita bersihin, jadi tidak sempit, airnya lancar. Suatu ketika beliau itu ada apa namanya sungai di Sigli, itu ada simpang yang mengalir ke kota. Suatu ketika air apa namanya ya banjir lah, sehingga kuala itu apa jebol sehingga air tak mengalir lagi ke persimpangan yang mengalir ke kota ke Sigli. Ya, sehingga kota Sigli ini kan tergenang. Sedangkan di kota Sigli itu ya orang mandi di situ, buang hajat di situ, nyuci di situ, segala macam di situ. Nah kalau air tidak mengalir, apa jadinya kan begitu? Keadaannya jadi ya apa namanya ya kotor, ya bau, ya segala macamnya. Sehingga Pemda sendiri, bupati sendiri sudah, kalaupun umpamanya mau dibenahi atau dibuat kembali supaya air mengalir ke kota, itu akan memakan dana banyak. Tapi berkat wibawa beliau, mampu dia gerakan masyarakat untuk membuat suatu apa namanya beronjong. Beronjong itu ditaruh di situ sehingga bisa terbendung kembali air mengalir ke Sigli, ya ke kota Sigli. Kita Abu Bre ini dia kalau ada petinggi atau pejabat negara mau menjumpai beliau, umpamanya beliau sedang gotong royong umpamanya di ujung sana misalkan, datang orang ngasih tahu, Abu ada tamu katanya datang dari mana, dari Jakarta, siapa menteri bulan misalkan kan gitu, apa dia mau datang ketemu saya apa mau datang ke rumah, kalau mau pergi ke rumah ya suruh masuk aja, suruh kasih minum sama nyak katanya kan, sama nya kan. Dia kalau mau ketemu saya ya di sini. Jadi bahasa lainnya, ketika dia dapat informasi bahwa ada pejabat negara datang menjumpai Abu, lantas datang tukang dari kantor bupati ke situ, Abu ada tamu negara di sana. Dengan kalau dia lagi gotong royong, dia nggak open itu, dia nggak peduli dengan itu, dia akan jawab yang perlu dia atau saya. Nah itu kasarnya begitu. Kalau dia yang perlu, suruh datang kemari. Suruh datang kemari ya. Artinya saya, dia yang perlu untuk saya. Kalau dia tidak perlu untuk saya, datang ke rumah. Ada istri saya di sana. Bayang dia. Tadinya dia tidak mau open itu karena dia lagi konsen pada gotong royong di masyarakat. Jadi di Medan itu ada album besar yang segini. Memang Abu Syi itu lagi gotong royong. Ini pemerintah pusat, masalahnya ini yang paling penyesalan sama Abu Bre, sama orang Aceh yang mengakui semua. Karena begitu dijanjikan, berjanji, tapi tidak ada realisasinya. Pemerintah tidak merealisasikan apa yang telah dijanjikan. Apalagi dicabut pemerintah Aceh, pemerintahan gubernur Aceh itu waktu tahun 50. Dibikinnya keresidenan. Bukan Abu Bre dengan Soekarno. Memang Soekarno mengakui, Abu Bre mengakui waktu di proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno-Hatta mendengar itu. Wow, tegak bulu apa, naik bendera terus semua. Nah, udah itu pertahankan. Karena waktu itu Abu Bre, supaya diceritakan itu, Belanda jangan masuk kemari, maka di sana itu apalagi ada yang merobek bendera. Maka yang terjadi apa, dibebaskan ni siapa-siapa yang kaki tangan oleh Belanda yang ada di Aceh,
kaki tangannya itu dihubungi, dikenai kepada kita mereka. Tapi apalagi yang keras kepala macam Daud Timur merebek bendera merah putih di Kota Bakti itu, diturunkan tu di kantor, di depan kantor Wedana. Marahnya orang-orang anak muda ini, kita mencari kemana, kok dirobek merah putih. Abu Bre ini waktu disuruhkan dibunyikan itu, dibilangnya kalau berjuang ini mati, kecuali mati syahid dengan dasar memperjuangkan agama. Inilah. Maka Abu Bre menyedorkan, apa ini untuk Aceh ini, orang ini akan berjuangkan mati syahid ya nanti. Bagaimana, yang mati ini syahidnya dengan dasar buktinya harus Aceh ini otonom untuk Islam. Iya Saburi, apalagi ini Aceh ini orang Indonesia ini seluruhnya ada 90% ini orang Islam semua berjuang. Jadi inilah, apalagi ini Aceh ini Saburi Mekah. Ya cobalah kalau begitu, alhamdulillah kalau diberi otonom, coba ini tanda tangan ini untuk apa diberi. Nangis Pak Karno, jadi tak percaya sama saya. Teknologi saya datang kemari sebagai presiden bicara. Harus apa? Harus ada bukti-bukti membuat apa? Saya berjanji. Alhamdulillah kalau diberi Bapak Abu terhibah juga karena dia beliau menangis hanya menyapukan air matanya. Inilah yang punya salah Nabu. Sesudah selesainya, apalagi dicampungnya. Waktu itu pemerintah dari Jakarta, dipindah Jogja, dari Jogja pindah ke Padang, dari Padang juga ada gangguan dari Aceh, pindah lagi kemari ke Aceh. Pusat pemerintahan di Aceh waktu itu tahun-tahun 48 ada di ini, berikan radio, bangun radio di mana siarannya ini yang dikuasai oleh yang tidak dapat masuk, Belanda tidak dapat masuk. Itu wilayah Indonesia itu sampai dari Sabang sampai Merauke itu, daerah Aceh itu tidak dapat diduduki, bersih itu. Nah, disitulah kesimpulannya oleh waktu disidang di Den Haag. Makanya disahkan tahun 49, disahkan Indonesia harus dikembalikan oleh Belanda. Penculikan Abu Daud Bre itu dari kamar sini. Selesai salat subuh, hari itu hari Senin, tanggal 1 bulan 5, 1978. Selesai salat subuh berjamaah, Abu Syih masuk lewat sini. Kenapa Abu Syih masuk lewat sini? Karena ini dulunya bukan kamar, tapi ini dulu ruang tamu. Ini belum ada ini. Ini tidak ada, di sini ruang tamu. Di sini juga pintu pagar biasa seperti ini. Dari sini beliau masuk. Di situ ada pintu satu lagi menuju kamar beliau. Nah sekarang kalau kita masuk ke dalam, rumah ini sudah tiga kamar. Kamar pertama ini, kamar kedua, dan kamar ketiga. Kalau dulu ini ruang tamu cuma. Nah ketika disergapnya itu ketika beliau masuk ke kamar ini, ke ruang ini, mau melangkah ke kamar yang beliau tidur. Kalau malam itu sebelum dia ditangkap ke Jakarta itu di sini Abu Syih duduk. Nah di tiang ini rumahnya. Duduk ya. Dia duduk di sini. Di sini ada tikar bentang. Abu Syih duduk. Nah begini Abu Syih duduk. Dia mendengar bacaan kami yang 6 orang ini atau 5 orang kami ngaji. Itu kalau salah pakai tongkat. Ulangi. Ulangi. Nanti dia mengasih contoh. Zalikal kitabu. Dia orang enggak nampak nengok itu. Tapi dia mengajarkan kita Al-Quran, dia kenapa nengok, mungkin dia sudah hafal, sudah terbiasa. Jadi makhraj huruf itu keluar dalam mulut Abu Syih itu dengan fasih sekali. Kalau ilmu tajwid itu kan ada A awwali a'na minal mu'nimu A awwali'a Ba bawwali babna minal mubnimu Ba bawwaliba Ta 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 tawwali tatna minal mutni. Abu Syih ini tidak boleh salah ini. Jadi ra ra Zalikal kitab. Jadi sangat-sangat tegas dan sangat-sangat fasih dalam bacaan beliau. Satu jam sebelum salat maghrib, beliau ditawari saya pulang di sini. Sambil berjalan, tapi saya terlebih dahulu.
tikar, tikar di atas balai ini sampai ke ujung, itu fungsinya untuk salat jamaah nanti. Lalu Abu Syih duduk di, ya, di sini lah beliau duduk. Jadi bukan di sini, beliau duduknya di sini. Kayaknya sampai ini. Pak Abu berai duduk. Nah, di sini beliau duduk. Nanti beliau berzikir, berselawat kepada Nabi. Saya main-main di situ. Nanti ada dia berhasrat mau bicara, mau nengok, mau nanya atau mengetahui tentang perkembangan kampung, dia panggil, dia suruh saya panggil tokoh-tokoh desa lah. Seperti Imam Ali, Gusi Wahab, Tengku Rashid, siapa yang dia mau. Bagaimana udah keadaan masjid di sini? Bagaimana sudah keadaan irigasi di sana, bagaimana pembangunan di dekat sungai sana. Jadi yang memanggil tokoh-tokoh desa ini. Kalau orang luar sudah tidak bisa lagi merapat seenak kemari karena beliau sudah dipagari atau dikawal oleh tentara itu sejak 82 sampai 86 lah. Sampai kembali ke cerita tadi itu. Jadi Nyak Syih berpesan ke saya bahwa Nyak Syih akan menghadiri kenduri tahunan yang menyembelih kambing hitam. Nyak Syih bilang ke saya, istrinya Maimun, jangan kemana-mana. Nyak Syih pergi ke kenduri. Tiba-tiba Nyak Syih sudah pergi, sudah setengah jam berlalu. Entah kenapa kok tiba-tiba Abu Syih bertanya, Daud Perih bertanya ke saya, Maimun, ya Abu Syih, mana Nyak Syih? Nyak Syih pergi ke kenduri. Oh, senang dia. Tolong suruh buat saya nanti sedikit itu, enak kali daging itu. Jadi Abu Syih sampai tuanya itu makanan tidak ada hambatan. Artinya dia terus berselera. Hanya dokter yang membatasi dia jumlah makan dengan pola makan. Mungkin itu kesehatan dia. Seleranya masih bangkit aja. Apa yang dimakan dia oke saja. Lalu tiba-tiba nanya, pergi kenduri ya Abu Syih? Oh senang dia. Kenduri kambing hitam, kenduri tahunan. Oh marah dia. Itu tidak boleh, itu syirik. Padahal dia sudah tua, sudah tidak nampak apa-apa. Dia sudah enggak ini, tapi pendengarannya cukup jitu. Dia tanya ke saya, di mana rumah itu? Di samping dia pukul tongkatku. Nyak, nyak, dia panggil. Dia panggil istrinya, nyak, nyak, kemana? Cepat kamu pulang. Itu kerjaan syirik. Dia meratuhlah, dia marahlah sekalian. Yang akhirnya, saya Nyak Syih pulang. Orang di rumah kenduri pada ribut semua. Ada apa? Abu Syih ini teriak-teriak. Dia pulang. Langsung saya ditarik Nyak Syih ke dalam, diseret dan dikasih cabai di mulut. Artinya, kenapalah saya membongkar rahasia tadi. Cuma di satu sisi Nyak Syih tentu sebagai tokoh, istri ulama. Tidak mungkin tidak dia menghadiri undangan orang. Tetapi Abu Syih mungkin berpendapat bahwa kenduri itu mengandung syirik dan dia tidak mau istrinya terlibat di situ. Yang poin yang harus kita ambil di sini adalah sikap tegasnya Abu. Dalam kondisi dia tua, bahwa ketika pekerjaan itu mendekati syirik, beliau sangat tegas dan marah. Dia memukul-mukul dinding ini pakai tongkat. Nah, itu dia ceritanya. Watak dan karakter beliau yang harus kita ambil, bukan segera bisa kita jadikan panutan, malah harus kita ambil. Yang pertama sekali, beliau tidak pernah rakus. Beliau tidak pernah mengumpulkan harta. Beliau tidak pernah berniaga untuk memperkaya diri dan keluarga. Itu sifat yang sangat dekat dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, watak beliau yang perlu kita ikuti adalah tidak ada kompromi dengan kebatilan dan kezaliman. Yang namanya batil, beliau lawan. Yang namanya jahat dan juga kezaliman, beliau lawan. Tidak ada kompromi dengan kejahatan, kezaliman dan kebatilan. Ini sikap yang cukup mendominasi kehidupan beliau. Dan yang ketiga, dalam perjuangan kehidupan ini, beliau tetap memegang kepada dasar perjuangan Islam. Beliau tidak mau berjuang dengan dasar yang bukan Islam, karena tidak mampu mempertanggungjawabkan dengan Allah di hari kemudian ketika Allah meminta pertanggungjawaban. Karena kita sudah diberikan jalan hidup oleh Allah SWT melalui jalan Islam. Kalau kita melakukan sesuatu, harus berdasarkan Islam. Tidak boleh ada dasar ideologi lain selain ideologi Islam. Yang keempat, beliau sangat
mendidik, sangat punya sikap dan sifat edukatif. Bukan hanya orang datang menanyakan kepada beliau, tapi beliau datang ke kampung-kampung, kepada masyarakat, kepada orang awam, untuk memberikan pelajaran, untuk mendidik, untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan agama, sehingga orang-orang yang malas salat akan menjadi rajin. Orang-orang yang suka berjudi akan meninggalkan judi. Orang-orang yang suka minum khamar akan meninggalkannya. Jadi watak mubaligh, watak da'i itu terpatri dalam kehidupan beliau. Itu perlu kita contohi dan perlu kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan ini.